Dan anda sedang menonton Sarawak Pagi Malaysia bersama dengan saya, Diana Wai. Waktu ini mewakili tiga suara, Sonic dan juga Nazri masih lagi di konti. Kena jaga panel, ada bahan yang perlu disiapkan. Assalamualaikum. Ada! Ada rupanya! Tak ada. Ya Allah, kita kan tiga suara. Tiga suara di mana? Di Selamat Pagi Malaysia! Wow. Biasanya kita duduk kan, hari ini nampak fizikal kita. Sejuklah tempat ni ya. Awak tak dominan. Nazri cakap. Cakaplah Nazri. Saya nak beritahu, saya rasa teruja pula hari ini. Kenapa awak teruja? Sebab apa? Sebab kali pertama kena interview. Jadi kita beradanya dia, rakan-rakan kita yang juga berada di National FM juga menonton kita. Dan istimewanya pada hari ini, kita akan bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Lin Zainul yang sedang menunggu di konti kita. Tapi kita tidak bertiga. Kita tidak bertiga. Oh ya ke? Jangan lupa tujuan kita ada di sini. Sebab kita tengok sikit. Tunjuk. Okey, baik. Inilah dia tiga suara di mana. Okey, kita bersama dengan... kita mulai bersama dengan pengacara kita, Raja Suhafi. Pengacara kita ni. Dah boleh lah. Okey, baik. Ke saya keluar? Jangan. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi tiga suara. Selamat pagi. Meriah ya. Seronok kita rasa. Macam inilah caranya. Suara kelima? Keempat lah. Boleh co-host saya. Dan tiga suara kita bersama dengan tiga suara pagi ini. Dan juga di sebelah saya kenalkan Puan Salbiah Muhammad Sharif, merupakan pengurus Nasional FM, orang kuat di sebalik tiga suara ni. Jadi, okey. Sebagai permulaannya lah, kita nak tanya pada Puan Sal dulu. Puan Sal. Jadi, kelainan yang dibawakan. Sebab kita tengok tiga suara berada di luar sekarang ini. Seronok orang-orang meriah rasa sambutannya. Luar biasa. Memang satu perkara yang luar biasa. Tiga suara bukan sekadar di luar. Sekarang tiga suara di mana-mana. Kita ada radio lokasi di mana kita ambil saranan daripada KP kita. Kita nak reliable, relatable. Jadi kita ada tiga suara di mana. Di mana tu adalah kita mendekati pendengar kita. Sekarang radio bukan sekadar didengar. Radio juga ditonton. Jadi kita nak nampak wajah-wajah yang kacak manis ni kan? Betul. Dia menurun. Menurun daripada ibu dan ibu bawa anaknya. Jadi kita nak mereka dilihat, didengar semakin rapat. Jadi penyampaian apa yang nak kita sampaikan itu lebih mudah diterima, lebih mudah mesranya, lebih mudah diserap oleh pendengar-pendengar dan juga penonton secara tidak langsung lah. Kan kita ada macam-macam aktiviti yang dibuat. Jadi kita ada tagline tau. Kita ada kopi pula dah. Karipap inti penuh dan TO panas. Nak tahu kenapa karipap inti penuh? Selalu kalau beli tu. Ini saya nak bagi sikit lah. Karipap inti penuh ni sebab semua rakyat Malaysia suka makan kuih yang sinonim. Ini kuih dari dulu-dulu bawa kan. Ada beberapa revolusi berlaku. Ada yang pusing. Tapi dia tetap asli, dia tetap Malaysia. Dari mana pun kita, majmuknya kita, kita tetap suka makan karipap. Dan dalam tu kita kata karipap inti penuh. Kita tak nak inti kosong. Sebab tu ada macam-macam di tiga suara ni. Ada macam-macam info. Ada macam-macam. Penuh. Makan padat, sedap. Melekat. Ingat sampai bila-bila. Minum pula dengan T.O. Ada tiga-tiga orang yang bancuh. Yang akan juga menggoreng karipap di Melaka nanti. Sila. Yang penting jangan sampai anggur. Dia yang masak. Siapa tu yang goreng tu? Saya. Confidentnya. Awak akan pernah challenge masak hari tu? Jangan. Juga untuk umuman semuanya, tiga suara. Kami dah ke empat lokasi. Sangat luar biasa. Saya menang semua cabaran. Jadi tiga suara ini sangat unik tau. Keistimewaan kami. Sebab setiap daripada kami ini dipilih. Pilih untuk ke udara pada sebelah pagi ini bukan mudah sebenarnya. Macam dia ni hebatnya di berita. Nazri di sukan, saya lebih kepada entertainment. Kepada hiburan. Jadi kami bergabung bersama-sama, inilah terbentuknya. Tiga suara, sekali dengar anda akan jatuh cinta. Kita tengok followers pun semakin meningkat kan. Respon orang ramai semakin dekat. Kita dimaklumkan dah 1.2 juta pendengar sekarang ni. Jadi insyaAllah kita punya target kita memang kita nak naikkan lagi rating. Supaya kita dapat bersaing secara
nasihat dengan radio swasta lah. Okey, jadi apa lagi plan seterusnya Tiga Selepas Suara? Selepas ni macam biasa kita akan ke Melaka. Okey. Macam katakan kita akan ke Melaka. Jadi saya, Sonit dan juga Dia akan ke sana mula-mula pada 30 bulan ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi dekat sana nanti ada pertandingan. Saya akan menang untuk 2024. Oh. Pembukaannya itu je. Jangan yakin. Itu sahaja, Nazrin. Sebab Tiga Suara kali ini akan bersama-sama dengan Selamat Pagi Malaysia juga yang akan turut bersiaran di sana. Di mana tempatnya? Museum? Di museum. Okey, dia je tahu. Di mana dia? Di Museum Sejarah dan Etnografi Bandar Hilir Melaka. Nampak perlu juga. Sebenarnya kita nak bagi kredit terima kasih banyak-banyak kepada Selamat Pagi Malaysia dan juga kepada pengarah bahagian program radio yang sangat menyokong orang kata Tiga Suara. Semalam dia karaoke tau. Susah-susah tak nak jaga Tiga Suara ni, macam nakal je ni. Dia nakal tapi dia nakal-nakal sayang. Yang paling susah nak kawal. Itu adik-adik bongsu. Sebab bagi saya, saya macam ibarat macam abang mereka. Bukan adik bongsu. Bukan. Saya yang bongsu. Sebenarnya dalam Tiga Suara ni paling banyak kerenah adalah saya. Sebab apabila kita nak buat branding ni bukannya mudah. Tapi sebabkan Dia dan juga Nazrin ni, mereka ni seorang insan yang sangat, orang kata, dapat menerima pandangan. Itu menyebabkan Tiga Suara ni boleh terbentuk dengan begitu hebat sekali. Jadi sensitif sikit. Jadi saya ni macam belum kahwin. Kalau belum kahwin ni sensitif dia macam lebih. Dia umum satu Malaysia. Supaya semua orang tahu. Di televisyen. Dan sikitlah saya nak juga maklumkan kalau mereka yang berkesempatan ke Melaka nanti, sebenarnya kita ada banyak hadiah untuk diberikan kepada pengunjung-pengunjung yang bertemu dengan Tiga Suara. Nampak t-shirt kita pakai hari ini? Sophie belum dapat lagi kan? Betul. Tak dapat lagi. Sophie, kita pergi Melaka. Siapa berjumpa dengan mereka di Melaka dan scan QR code kita di belakang baju. Tak boleh buka kan? Ada belakang baju kita ada QR. Siapa yang scan, follow National FM di Instagram, di TikTok, di Facebook. Kita akan bagi selai percuma. Tak ada jual ya? Tak jual ya? Akan dapat secara percuma saja. Jadi kena hadirkan diri anda ke Melaka nanti. Betul. Rasanya satu-satunya t-shirt Tiga Suara kot yang ada kat Malaysia yang boleh scan. Dapat terus media sosial kita. Kawan kita ada tempat scan juga. Kata baju boleh scan ke? Boleh. Scan memang boleh. Dapat. Memang boleh dapat. Terus. Okay. Ini apa, inovasi yang diberikan. Maksudnya baju ni pun bernyawa. Bernyawa juga. Bagi nyawa kepada orang. Kita kena bernyawa dulu. Jadi apapun sebenarnya apabila Tiga Suara pada tahun 2023 ini sebenarnya sangat sebab. Sebab. Sampai KSPM kita dah sebab. Sekejap kita roll lagu kejap. Inilah lagunya. Sebabnya sokongan yang sangat luar biasa daripada pengurusan National FM itu sendiri yang sebenarnya memahami setiap karakter kami. Jadi karakter-karakter inilah yang telah pun membentuk Tiga Suara dan terus saja disukai ramai. Dan insyaAllah 2024 kami pastinya akan berganas. Dia nak mention karakter tu kan? Dia macam karakter. Betul-betul. Benda ada pergerak. Sekarang dilihat. Kalau di radio tak dengar. Bila dengar dia, bila nampak dia ada pergerakan. Tapi kalau saya, saya akan karakter. Nanti cuba nanti. Saya diam je. Nanti karakter. Jadi, apa kita juga nak maklumkanlah kepada semua kalau kita nampak orang kata DJ eksklusifnya Konti gitu, tapi bila Tiga Suara ni kita pergi turun ke bawah ke Pasar Tani juga. Jadi kita mendekati daripada yang betul-betul orang kata di bawah, membawa terus sampai ke pergi ke tempat-tempat yang agak eksklusif. Jadi kita merangkumi setiap lapisan masyarakat. Boleh tak saya nak share satu pengalaman kita dekat Johor, Pasar Tani Kekal, sebab kita menyantuni masyarakat dekat sana kan. Ada satu makcik ni sanggup tinggalkan anak dia yang OKU dekat rumah, naik bas jauh, kalau tak saya dari Pontian, dia selesaikan anak dia dulu, dia datang ke Pasar Tani Kekal untuk jumpa Tiga Suara semata-mata naik bas dan dia kata dekat rumah dia hanya berdua. Dia memang 24 jam dengan National FM dan kami, suara kami inilah yang mengisi kekosongan, kesunyian, kesepian ketika dia di rumah bersama anak dia yang orang kelainan upaya tu. Jadi kita rasa macam sangat terharulah. Betul. Sebab kadang-kadang benda ni
macam ni kan, kita tak jangka tahu akan berlaku. Sebenarnya suara-suara anda nak melepas mereka sentiasa kan, yang kesunyian. Dan juga ada yang ambil cuti datang dari Singapura untuk berjumpa dengan mereka. Jadi saya rasa macam satu pengalaman yang kita rasa betapa bertuahnya kita dapat menyantuni masyarakat secara langsung terus bila kita berjumpa dengan mereka. Jadi nantikan 2024, kita tiap-tiap bulan insya-Allah kalau direzekikan segalanya berjalan lancar, kita akan ke lokasi, mungkin ke tempat Sofi ke, nanti kita tahu kan kampung ke, kita tak tahu di mana, kita akan maklumkan. Jadi ikuti media sosial kami Nasional FM. Okey. Jadi mungkin ada kata-kata daripada setiap DJ kita ni, daripada kita mula dengan Sonic dulu. Okey. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk semua. Nak nangis pula saya sebab 2023 ni kenangan yang sangat indah top untuk kami dan juga saya antaralah top 5 lah yang terbaik. Jadi terima kasih Nazri dan juga Dia yang memahami karakter saya. Terima kasih banyak-banyak. Yalah, Nazri. Banyak tolak ansur sebenarnya. Saya nak menjaga dia bodoh ni, itulah tugas saya sebenarnya. Apa jaga siapa? Dia nak tiga suara ni. Tapi walau macam mana terus menyokong tiga suara. Setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi. Makin bijak. Makin bijak. InsyaAllah tiga suara selepas ini bukan sahaja kita bawa tagline tiga suara di mana. Pak kata Kak Sal, pengurus Nasional FM, kita akan bawa tiga suara ni di mana-mana. Bukan sahaja di Malaysia, di Brunei, insyaAllah di Indonesia, di Thailand, di Singapura, Zimbabwe, Uganda dan lain-lain lagi. Dia dah sebut dah. Dubai. Jadi terima kasih kerana terus menyokong tiga suara, terus mendengar Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa di lokasi di tempat anda. Tambah masa lagi ke? Okey, masa-masa dah suntuk. Terima kasih sahabat bagi Malaysia. Jumpa lagi. Terima kasih. Diucapkan kepada tiga suara, Dia, Nazri dan juga Sonny dan juga Puan Sal. Dan kita doakan moga semuanya berjalan lancar. Terus untuk mengisi hati-hati pendengar semua. InsyaAllah. Berganti Dia ni, berganti Dia. InsyaAllah, boleh. Boleh. Okey, ni sifu. Terus. Okey.